kondisi bencana di Kuningan seperti apa? Ya, jadi gini, saya melihatnya bahwa kadang ada yang ngomong itu kan bencana apa, bencana nasional, bencana ini. Bagi saya bencana ya bencana gitu. Bahwa maksudnya kita nggak usah pisah-pisah, ini tugasnya daerah, tugasnya provinsi, ini tugasnya pusat dan sebagainya. Tapi bahwa di sini di Kebumen ini ada korban. Jadi kenapa saya prioritaskan ke sini? Jadi saya baru terima laporan semalam bahwa ada korban, jadi kemudian saya ke sini. Seperti itu. Jadi yang pertama memang mungkin nanti yang harus dilakukan oleh Muspika dan tadi kepala desa, bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Siap. Ya, tidak terjadi lagi supaya tidak ada korban lagi. Kalau memang sudah nggak memungkinkan untuk ditempati, ya sebaiknya direlokasi. Siap. Ya, direlokasi. Cuman saya nggak tahu ada lahannya nggak direlokasi. Lahan? Iya, ada ya. Insya Allah ada. Seperti itu kira-kira. Kalau untuk bantuan tadi yang diberikan kepada keluarga terdampak seperti apa? Ya, kita kalau yang tadi yang ada keluarga korban itu kita berikan santunan sesuai dengan standar yang ada di kami. Kemudian kita memberikan sarana prasarana untuk ya meringankan lah. Nanti kalau misalkan untuk rumah nanti saya akan komunikasi lagi untuk yang untuk rumah. Kita memang anggarannya ada apa namanya, cuman mungkin tidak bisa, saya nggak ngerti bangunan di sini berapa kalau mau bangun rumah, tapi di kami ada. Mungkin kalau ada sinergi nanti kita bisa sama-sama dari provinsi, dari apa, kabupaten, sehingga bisa jadi rumah yang layak gitu. Gitu ya Bu, untuk menghibur anak-anak tadi Bu. Ya sebetulnya seringkali kita mengabaikan mereka. Yang kita lihat orang tua yang trauma memang. Tapi kita ngabaikan juga mereka juga sebenarnya trauma. Bahkan mungkin dia nggak akan pernah lupa itu sampai mereka besar, sampai mereka dewasa. Jadi karena itu nanti akan saya datangkan tim yang akan membantu untuk trauma healingnya. Supaya mereka juga untuk keluarga yang lain. Nah, anak-anak ini kenapa tadi saya lakukan itu untuk menghilangkan traumanya juga. Memang nanti tidak bisa, saya bukan profesional psikolog, tapi nanti kita akan datangkan psikolog yang akan menghilangkan traumanya. Begitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Yuk. Terima kasih.